Jadi kelebihannya ini, kalau tidak memakai pegangan, itu ketika lahan yang begini, ini kita kalau pakai pegangan, ini kan tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau kita langsung pegang setik ini saja, ini bisa kita... Jadi bebannya ini malah tambah ringan. Ketika ada lahan-lahan yang begini, modelnya, itu lebih enak. Itu lebih enak memakai yang begini. Kalau untuk lahan-lahan yang bergelombang ini memang bagus sekali tanpa ada pegangan, karena kita enak mengatur panjang pendeknya, ya tinggal dorong aja atau tarik aja, jadi sangat cepat sekali. Tapi kalau untuk di lahan datar mungkin lebih enak yang pakai pegangan ya, karena kita ndak merubah-rubah posisi tangan, jadi tetap saja. Tapi kalau yang posisi kita sering merubah posisi tangan, mungkin lebih bagus yang begini. Nah, kalau untuk senar, saya rasa ini tidak ada masalah kita memakai ini. Tapi kalau untuk memakai mata pisau, nanti saya akan coba juga untuk memakai mata pisau tanpa memakai pegangan. Apakah bisa atau bagaimana, atau kita mengalami kesulitan atau bagaimana, nantikan saja video selanjutnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat tani Indonesia.